warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abel TV. Maaf ya teman-teman, saya jarang bikin video karena saya sibuk sehari-hari kerja. Nah sekarang saya lagi bareng sama teman ya. Saya mau ngobrol tentang dia yang kesini itu tujuannya apa ya teman-teman. Dan tahun saya mau tanya, ini Bang Jajang asli Purwakarta. Saya panggilnya Akang, apa Uwa, apa nama aja ini? Dia lebih enak, dia lebih akan nama aja lah. Ya, nama ya. Jang. Iya, iya. Pertama mangkat ke Saudi tahun berapa, Jang? Tahun 2012, ya. Kalau nggak salah itu bulan... Bulan 3 atau bulan 2? Seberat tahun di Saudi ya? Ya lumayan lah, ya mas, tahun 2022 kurang lebih 10 tahunan lah. 10 tahun ya, Saudi. Nah ente angkat ke Saudi teh lulusan SMP, SMA apa eureun sekolah langsung ke Saudi apa kumaha tujuan, apa karena efek ampura ya orang, efek ekonomi ya kumaha pada harus kalau dari keluar sekolah sih keluar SMP tapi nggak langsung ke Saudi itu. Sekarang ke Saudi saya dulu pernah juga pergi ke Malaysia. Malaysia pada itu ke Malaysia itu saya tahun 2008. Itu saya kurang lebih di Malaysia itu 2 tahun setengah lah. 2 tahun di Malaysia. Balik ke lah nyanyinya. Oh, balik. Terus semangat dia saya. Balik ke lah di lumpur menang setahunan lah, setahun setengahan di lumpur. Biasa lain rehat sih Arika Saudi mas tadinya rencana ngimpi-ngimpi itu namanya mungkin ayo mako nasib ya yang dorongan doa di kolot kurang pun mentas kadir gitu saat tadi nama buat cita-cita sih ngimpi-ngimpi ya kadir gitu pelantaran. Nah pertama ke Saudi MT gawe naon? Pertama datang ke Saudi. Pertama datang ke Saudi saya dulu kan ngalaman asupna di PT Tipar. Jadi asupna teh kasarikah bin Ladi. Kasarikah bin Ladi. Nah ya teman, dia pertama nyampe Jeddah katanya kerjanya di Sharikah Bin Laden. Sharikah Bin Laden itu katanya sharikah paling besar di Arab. Nah saya mau tanya lagi, pertama dapat gaji berapa itu di Sharikah Bin Laden? Bin Laden itu basic gaji tuh kalau dibilang bisa kecil lah. Tapi kecilnya berapa ini? Saya dulu pas basicnya itu 1.200 1.200 real ya? 1.200 real basic gaji ditambah uang makan, ditambah uang tiket segala macam lah, tek-tek pengek. Terus dapat, bersihnya lah satu bulan dapat overtime semuanya totalan saya terima gaji per bulan itu kisaran 2.500 lah. 2.500 terus dapat 2 tahun kalau nggak salah, dapat 2 tahun ada kenaikan ya, ada nambah sedikit lah tergantung kita rajin kerjanya juga sih kalau masalah itu, tapi standarnya 2.500. Nah teman katanya dia itu dapat gaji bersihnya 1 bulan ya 2.500 real. Kalau uang Indonesia itu kan kalau kita kaliin 1 realnya kan 3.500, mungkin sekitaran 7.500 kalau uang Indonesia itu. Ya alhamdulillah lah gede lah segitu. Susah lah kalau kita cari gaji segitu kalau di kampung lah menurut saya gitu, pribadi saya. Terus nah sekarang kan statusnya ilegal masih resmi di syarikah apa gimana ini? Apa udah keluar sama syarikah yang dulu terus pindah ke
pekerjaan yang baru sekarang? Cari tanah panjang sih, cari tanah panjang eta. Tahu arti Syarikat Bin Laden orang ke tahun 2015. Santoknya cuti. Santoknya cuti tahun 2015 akhir orang cuti 4 bulan. Mangkat di dia tahun 2015 bulan berapa ya? Bulan 4 lah. Bulan 4 kan. Atau apa Maret atau April April. Ya, kulantaran di dia Bin Laden ngadeun nyimpen anu musibah teh ya. Nah, iya. Jadi anu di Mekah. Nah, ya, teman dengar enggak berita yang ada musibah di Mekah itu yang jatuh apa ya alat eskapator, ekspektator katanya yang jatuh keren. Itu ini yang pekerjanya tapi dia bagian yang kecil-kecil ya, bukan apa yang gede-gedenya gitu. Bagiannya gitu. Nah setelah kejadian itu kan gaji karyawan itu banyak yang nggak dibayar, bukan nggak dibayar sih, jadi lebih pasnya itu digantung ya. Air mau 2 bulan, air mau 3 bulan, air mau 4 bulan, bahkan air mau 5 bulan. Nah, kurang datang cuti teh, jadi bebaturan mubahulan aloba, ada yang geus baralik. Terus baralik salam orang cuti itu terus baralik lupa nu eta nu tadi naribuan kasebut di Mekah eta orang Indonesia teh gara-gara gaji kagarantung ujung-ujungna ngajukeun balik gitu kan. Nah, orang datang ka dieu ya orang ge teu bubuh gaji nu digarawe ke pan nagarantung urang datang ka dieu anyar deui kasebut na tas cuti tuh riet pan eta gaji ngagantung mah kira apa orang nerima gaji. Artinya lah ya inisiatif kurang lamun dibilangkan kabur sih lain kabur dan intinya pindah lah pindah ya lebih tepatnya pindah. Terus sekarang Kang Jajang dapat kerjaan yang baru, kerjaannya apa ini sekarang, apa beda yang dulu, apa sekarang yang baru pekerjaannya beda lah? Kalau gua sih dari Bin Laden sama yang sekarang itu bertolak belakang ya. Bertolak belakangnya itu bisa dikatakan nggak ada sangkut pautnya sama profesi sekarang. Jadi dulu itu saya welder, bagian ngelas. Bagian ngelas. Katanya dulu dia pertama ke Jeddah itu bagian las ya, las di besi ya. Sekarang kerjanya kita tanya apa yang pekerjaan yang baru sekarang, dia kerja apa gitu di Jeddah. Nah setelah keluar dari pindah lah intinya, pindah dari Bin Laden saya keluar kan dari Mekah ya kan, dari Mekah saya pergi ke Jeddah. Alhamdulillah saya dapat kerjaan di profesi window film. Sekarang tahu nggak kalian ya teman, window film itu kalau di Indonesia namanya kaca film ya, namanya 3M, ada Johnson, kayak Pikul. Nah kalau di Saudi namanya window film ya. Nah sekarang saya mau tanya gaji sekarang pokoknya apa lebih besar yang dulu apa lebih kecil yang dulu gitu. Nah sekarang gaji di kerja di window film nih kisaran 1 bulan bersihnya berapa ini? Maaf ini saya nanya gaji-gaji ya, biar teman-teman biar tahu TKI Indonesia di Saudi gajinya yang ilegal, yang resmi, yang kaburan itu beda-beda lah intinya, nggak sama semua ya teman-teman. Ini loh Bel, kalau bisa dikatakan sekarang ini saat sekarang alhamdulillah kalau dibandingkan dengan yang dulu yang lebih besar lah, tapi waktu saya di kapil kan saya sempat jadi kapilan dulu. Iya, kapilan dulu pas awal-awal masuk ke bidang ini, bidang kaca film ini kan saya enggak nol belakang lah ya, nol besar lah tuh, nol besar saya dari di profesi ini. Makanya saya intinya dari nol saya belajar. Dari awal mulai terima gaji 1.500, malah lebih kecil. 1.500. Malah lebih kecil. Cuman saya di situ ada keinginan karena lihat teman-teman kerja seperti itu, enak gitu.
gaji lebih gede lah ya, istilahnya. Kalau orang yang udah bisa, kalau di sini dikatakan mualim lah kan. Kalau di Indo tuh katakan tukang. Tukang. Kayak pekerja bangunan. Seperti itu ya. Seperti itu. Yang ahli, kalau yang udah ahli itu saya lihat itu teman-teman yang kerja di profesi kaca film itu masya Allah. Makanya disitulah hati saya itu jadi benar-benar pengen bisa di bidang ini gitu. Nah disitulah saya belajar. Alhamdulillah sampai sekarang saya bisa. Kalau dulu di kerja di kapil saya sih gaji juga nggak begitu besar juga sih, karena ya kapil kan. Kalau kapil itu kan harus kapil itu harus bayar ikoma apa semuanya gitu kan. Nah itu karena memang kalau kapilan itu kan ada yang nanggung jawab lah intinya, karena kita resmi gitu loh. Nah setelah itu saya keluar lagi dari syarikah yang ini. Nah disitulah mulai saya alhamdulillah gaji mulai meningkat pesat lah kalau bisa katakan kayak gitu. Saya sih kalau memang mau kerja keluar ataupun kesini ke Saudi Arabia, kalau menurut saya sih welcome aja, oke aja gitu. Yang penting satu niatnya yang bagus lah intinya gitu. Kalau udah misal kata kita dapat kerjaan, kita udah dapat majikan, apalagi yang baik, pertahankan. Pertahankan, karena kadangan orang yang dulu punya kapil baik, terus memang gaji agak kurang sedikit lah, terus dia nyari yang lebih itu malah apa enggak mendapatkan sama sekali, malah hidupnya lebih sengsara lah intinya kayak gitu, malah lebih susah lah gitu, kayak gitu. So, menurut saya sih seperti itu. Yang mau pergi ke sini oke aja lah. Yang penting kita kan kerjanya jauh. Nah sekarang dia lagi main ke rumah saya karena kalau tiap hari Jumat di Saudi itu banyak yang libur ya, pekerja ada yang libur, ada yang setengah hari, tergantung dapat bosnya baik enggaknya. Kalau kebanyakan kalau di Saudi hari Jumat libur ya, makanya Kang Jajang ini lagi main ke rumah saya. Nah soalnya dia lagi libur. Nah mumpung lagi libur, saya ajak bincang-bincang lah, tanya-tanya soal gimana enaknya enggaknya kerja di Saudi gitu ya. Nah terima kasih Kang Jajang udah diajak ngobrol sama saya. Maaf lah kalau saya ada bisa nyinggung Kang Jajang obrolannya, soalnya saya juga lagi masih belajar. Nah saya mau minta inilah buat subscribe saya ke channel saya dari Kang Jajang, saran aja Abel TV, channel Abel TV di subscribe dan like and share untuk mendukung bikin konten-konten berikutnya. Insya Allah ya teman-teman. Nah ini ya, saya ngobrol sama Kang Jajang, nanti saya banyak lagi teman-teman saya yang kerja di Saudi, ada yang kerja supir, ada yang kerja pabrik, ada yang kerja rumah, nanti saya undang lagi ke rumah saya, nanti saya ngobrol. Terima kasih ya teman-teman, ngobrolnya segini aja. Semoga yang menonton dan subscribe saya bisa kalian pahami. Maaf ucapan saya beda-beda ya, soalnya saya kadang Sunda, kadang bahasa Indonesia. Soalnya kalau di sini karena orang Sunda semua, ngomongnya ngacapruk ya teman-teman. Dukung terus ya channel saya Abel TV, jangan lupa di subscribe, di like dan di komen. Pokoknya dukung PKI Indonesia sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.